perjalanan. Pihak Polres juga telah berkoordinasi dengan Polres Trenggalek dan mengutus personelnya untuk mendampingi selama perjalanan. Kapolres Labuhan Batu bersama pejabat utama melepas kepulangan Kakek Mohadi menuju Bandara Kuala Namu di halaman Kapolres setempat Jalan MH Tamrin Ranto Perapat Senin malam. Sebelumnya, keberangkatan dengan menggunakan transportasi udara ini, Polres Labuhan Batu terlebih dahulu berkoordinasi dengan Polres Trenggalek perihal penjemputan di Bandara Juanda pada Selasa siang. Suasana haru dan bahagia pun terpancar dari raut wajah Kakek Mohadi sesaat sebelum keberangkatannya meninggalkan Kabupaten Labuhan Batu dengan menggunakan mobil Satlantas Polres Labuhan Batu. AKBP Anhar Arlia Rangkuti selaku Kapolres Labuhan Batu mengatakan, guna memastikan kelancaran dan keselamatan Kakek Mohadi bertemu dengan keluarganya, pihaknya telah berkoordinasi dan mendapat dukungan penuh dari Polres Trenggalek dan mengutus personilnya untuk mendampingi selama perjalanan. Baru saja kita melepas Pak Munadi untuk diberangkatkan ke Surabaya. Jadi beliau didampingi oleh salah satu personil kita, ya, yaitu Haris, untuk diberangkatkan dan dikawal sampai ke tujuan di Trenggalek. Tadi kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Polres Trenggalek untuk menyambut beliau nanti di Surabaya. Besok sesuai dengan jadwal pesawat jam 7.30. Diperkirakan jam 14 nanti sudah sampai di Bandara Juanda. Jadi dari sini kita sudah juga mendampingi beliau, tapi kita juga sudah berkoordinasi dengan Polres Trenggalek untuk disambut di Bandara Juanda untuk dibawa di kediaman Pak Munadi. Dijadwalkan Kakek Mohadi akan bertemu dengan keluarganya pada Selasa sore di Desa Ngadi Suko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Ucok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Evarina TV.